siapa ya tadi ya yang klakson tadi ya yang manggil saya? Platnya mobil Terios ADBV untuk mobilnya di sana itu. Oh, depannya mobil ini ya teman-teman ya. Mobil Terios hitam ADBV. Siapa ya? Nanti apabila abangnya nonton, silahkan komen ya teman-teman. Awas kudanya galak Bang John. Satu lagi. Masih di Wangon kok, Pak. Ya udah berangkat tapi kan jam ini tadi di Wangon jam 2. Iya. Baru berangkat. Katanya sih katanya enggak berangkat. Ya, tapi mesti mangkat lah. Iya. Tapi kan jaraknya dekat sama ini. Berapa Pak penumpang hari ini? 6. 6 orang penumpangnya. Waktu semakin sore ya. Sudah nampak gelap kali ini ya. Di samping mendung cuacanya juga ini sudah sore hari. Saya awas sih lo. Enggak nambah Bang John. Enggak nambah penumpangnya. Enggak nambah.
Mana Pak Usup ini? Pak Ketua udah masuk. Udah berangkat, Pak Ketua? Berangkat. Ya, berangkat. Bu. Ya. Lagi iki aku mergo ibu saya mantap. Apa, Bu? Baru ini ibu saya mantap. Gitu ya, Bu ya? Wah. Kemarin tuh ada orang gila lagi loh. Apa ibu maksudnya? Iya. Iya, dibis. Ngamuk lagi. Ngamuk lagi orang gila. Kemarin tuh hancur kali kita. Din, nopin berapa? Nomor 89. Oh, 89. Mana ada 89? 321. Enggak. 32. Oh, 321 ada kemarin kemarin Bang Torus. Oh ya, 321. Kemarin 321 yang sini ya bengkak ada kernetnya dia aja. Dia kejar sama orang gila. Waduh. Kan loncat pertama, dari belai di sini. Sopirnya kan dikasih duit 1 juta setengah kan. Sopirnya dikasih 1 juta setengah, habis itu kernetnya lah dimakan dengan dia. Dia kan itu mau gula ilmu untuk pesugihan. Enggak tercapai. Ah, makanya stres itu. Ah, kenanya itu dipukul di sini bengkak-bengkak dia ambar. Kan dari belakang kayak gini. Iya. Hajar bapak. Tamannya udah lari. Nah, lari. Kami tangkap lagi. Kami naiki lagi. Siapa itu udah bantu dia tuh? Kena kami tanggung jawab. Iya. Ada pak supirnya kena tanggung jawab dia supirnya. Ngantara ke tempatnya lagi diantar. Mantap. Kalau supirnya buruk tinggal ya. Iya. Kau di sini mampus lah kau. Supirnya tanggung jawab banget Bang Torus berarti. Iya, supirnya. Supirnya 22 sabar kernetnya ini. Supirnya 321 itu ya. Pokok sabar. Oh, mah tanggung jawab orang ini emang. Iya. Ibunya ini pelanggan ALS loh ini loh ibunya. Iya, benar. Aku hafal makanya langsung loh ibu kejumpa lagi ya. Lah ya tadi waktu jenengan naik bonceng Honda tadi kan kita itu. Iya. Apa ngepanggil jangan enggak dengar. Aku enggak lihat ibu, maaf. Ibu turun mana? Medan juga? Iya. Medan ya. Sekarang enggak berani pergi-pergi sendiri lagi. Dulu sendiri ya, Bu. Dari sini aku pergi sendiri kan. Iya. Dari sana bawa anak aku. Itu terjadi orang gila ya kan? Ini dalam rangka apa ibu ke Jogja ini? Ini? Iya. Ini ya kita kan biasa buruh kusuk, buruh pijat, ngobat-ngobat orang gitu. Iya, kan? Gitu ya Bu. Di Jawa sini ya Bu ya? Iya. Udah tahun 2000 aku kesini. Sini ya. Medan di mana ibu tinggal Medan? Di Aceh. Udah Aceh, Langsa. Jauh. Jadi ini pulang anakku sakit. Iya. Aku pulang sementara dulu ke sana. Ini anak ibu? Iya. Oke lah. Karena kita sekarang kalau pulang sendirian nggak berani. Nggak berani ya? Iya, kalau gitu loh. Bukan ada orang gila maupun di dalam bis itu loh. Itu loh kita. Yang udah sampai kebijak-bijak kita. Sebenarnya nggak berani dengan orang gila itu. Yang udah kan yang pertama. Iya. Penumpang lagi semua pun nggak mau yang itu. Ya takutnya nanti kan malah kena urusan bu gitu loh, ya kan? Iya benar. Jadi bisnya hancur, TV hancur, orang-orang penumpangnya hancur. Tapi penumpangnya pada maklumi ya, karena itu gila ya Bu? Iya, memang itu. Kami ditinggal semua nih, sopir-sopir itu. Biasanya berangkat duluan. Iya. Ya jangan kita pikir kalau jangan nggak ada angkos lagi. Nah, di situ gimana, nggak terlantar. Iya, Ibu. Semoga lancar selamat sampai tujuan ya, Bu. Iya, amin. Amin. Ini kita balik lagi ke pool Bang John di balik kemudi. Dengan Wis ALS Nopin 270 dengan penuh hati-hati biar penumpangnya nyaman. Pokoknya kita doakan semoga nambah terus penumpangnya, karena ini memang juga posisinya sulit untuk ALS 270 ini ya. Depan dekat, belakang juga nggak bisa mundur. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, Horas.